Belum ada 5 menit pada turun lagi. Aman aman, gelap bisa bisa. Bener-bener belum ada 5 menit kok Sandi turun pakai RR. Wih, gil gil. Kram bangke lagi staggered. Goks, gue banyakin footage dari video itu aja lah, dari video kamera yang satunya. Kalau yang GoPro kayaknya gue diem banget, soalnya fokus. Tapi gokil sih lah. Aduh, kerikil lah. Oh ya, ntar gue update dah velg gue gimana, kan gak di stiker. Tapi so far jujur pasirnya tuh enggak, pasirnya tidak mengintimidasi, dikit banget. Gue nggak tahu ya dibanding sebelumnya, tapi gokil sih. Jadi setelah muter-muter, terus ya sebenarnya tadi fokus benerin body position aja sih, bener-bener nggak mikirin yang lain. Terus ngerem juga yang penting dapet. Yang penting body position aja dulu.
soalnya itu yang paling basic, paling mendukung. Kalau misalkan nggak bisa body position-nya ya gimana mau belajar racing line dan segala macam ya. Cuma ya seru, seru banget, tegang banget. Nanti kita ini kayaknya mau mobil dulu sih, sesi mobil ini kita istirahat dulu, jadi nanti kita lanjut lagi. Bannya habis. Sponsor. Oh ya, tolong ya Pirelli Moto Ina, bisa kali, boleh kali. Terus gue nggak tahu tadi time-nya berapa, lap-nya berapa, pokoknya yang penting fun. Terus ini kita mau makan, nggak tahu mau makan apa, warung jambu katanya, tapi bukan makan jambu. Warung, makan warung. Oh, fotografer Sensi jadi fotografer Sentul ya. Sensi udah pensiun. Wes. Tadi pensiun, sekarang dia udah sensiun. Oh, iya, dia udah sensiun. Sensiun. Ya tadi gua juga di R3 ngeliat nih ada polisi enggak nih. Ntar dibubarin kan. Abis, John. Ini ntar lagi kawatnya kelihatan nih, John. Biasalah. Biasalah. Jujur gue lebih pede belok ke kiri sih dibanding ke kanan. Gak tahu kenapa tapi ya perdana. Oh ya, nih ya yang penasaran. Velg mah aman anjir. Iya. Sofa mah aman, cuma kotor aja debu-debu. Depan juga aman. Dan enaknya sirkuitnya sih hari ini gak terlalu banyak pasir ya. Bener-bener ya. Ini juga ya kayak debu-debu biasa doang. Jadi ya sebenernya sisa satu sesi lagi, tapi hujan. Ya sudah lah ya. Kalau gue sih yang penting foto-foto udah, laptop di bawah 2 menit udah, rasain Sentul udah, motor aman sentosa, mantap. Terakhir nih pesan terakhir. Wear pack, beli di itu bagus. Beli nyewa di itu bagus selang. Mas lu jual juga nggak sih mas? Oh jual juga. Bisa beli, bisa nyewa juga di Mas Bagus. Mantap. Instagramnya ya di sini atau nggak di deskripsi pokoknya. Gimana kok? Sayang sekali. Iya nih si Thor nih. Thor bukannya lawan Thanos, malah kesentul. Hujan guys. Hujan guys. Nah bisa bahasa Inggris. Tapi kalau begini doang, tapi nggak basah, nggak apa-apa. Yang penting nggak genang. Biasalah. Biasalah. Sekarang jam 2:03. Harusnya kita udah turun, tapi gerimis nih seperti yang kalian lihat. Tapi gak apa-apa, coba aja selama belum deres. Gas, belum menggenang. Wet practice. Rap, gas. Oke, kalau dia gas. Hujannya gak jelas sih, kayak antara deres gak deres gitu. Oke, masih anget aspalnya sih sebenarnya. Belum menggenang banget, belum becek. Jadi kita coba, anjir pertama kali nyentuh langsung gas tuh. Langsung hujan, kering dapet. Pokoknya semuanya dapet. Mantap. Gila, hujan cok. Tapi masih gas. Oke, perlu gue ingatkan sebelumnya, hal yang gue lakukan ini tidak untuk ditiru, apalagi kalau event race. Kenapa? Karena kalau wheelie di straight sentul itu bisa membahayakan rider yang akan datang ataupun yang sedang melaju cepat di straight sentul. Nah, berhubung yang masuk sirkuit itu baru kita bertiga, dengan segala pertimbangan yang gue pikirkan, ya gue rasa momen ini gak bakal datang dua kali. Dan ya, lagi pula gue juga gak mau membahayakan orang lain. So, sekali lagi, tidak untuk ditiru ya guys. Seru banget wet race. Semoga GoPro gua aman nih. Dia pakai slick lagi. Oh, masih bisa.
Sumpah udah gak bisa kayak nikungnya gimana-gimana kalau gini. Apalagi kalau Sandi pakai kering anjing, pakai ban kering, bangke. Kocak bet. Gak bisa. Sumpah keren banget anjing lihat mereka. Anjing keren banget kok Sandi bener-bener. Tapi seru sumpah, kayak apa ya, kayak hujan-hujan. Kayak kalian pernah gak sih sekolah lagi main bola terus hujan? Kayak gitu aja. Udah gak bisa willy. Anjir seru banget. Aduh anjir geri banget kok Sandi. Gua aja yang ban begini geri, apalagi dia anjir. Udah. Gokil. Anjir gokil, seru banget. Seperti yang kalian lihat tadi ya, benar-benar hujannya deras banget tiba-tiba. Kayak lu tau gak sih kalau anak SMA main bola terus tiba-tiba hujan, seru sih tapi ngeri. Enggak, kayak main itu enggak. Wahana di dupan. Oh iya. Biur basah. Anjir. Basah semua. Gokil lah, penting dapat semuanya. Jadi ya segini dulu lah videonya. Gua enggak tahu nih mau ngerekam apa lagi, ntar lanjut lagi lah.